Tapi lucu-lucuan. Wih, gagal dong. Karena kau. Dia joget-joget. Ini dong. Yo, welcome back boy. Balik lagi dengan aku Kandi di channel Kandi Gaming. Kandi berulang, sorry. Kita akan melanjutkan petualangan Regimaru di dunia ke-7. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung ke gamenya. Let's go. Yo guys, kita udah ada berada di dalam gamenya. Dan ini namanya Bamboo Forest ya. Dimana map ini adalah map pertama untuk Ayame ya, untuk karakter Ayame. Dan di sini juga ada penambahan karakter ya, seperti yang atas anjing. Penambahan karakter seperti ini, Johnny Red sama Johnny Blue. Johnny Red sama Johnny Blue. Kalau lu pakai Ayame di map ini, di map awal itu gak bakal ada dua orang ini. Oke, oke, kita gak ketahuan. Ini dia. Yeah, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, okay, nice. Cerot. Udah jatuh dong. Dan aku juga membawa beberapa bekal ya. Contohnya seperti Chameleon Spell, terus Sunfire, terus ini nasi kepal ya. Ada beberapa item yang aku bawa. Jadi karena aku nggak begitu pro, sebenarnya bisa kalau aku ngekill semua lawan yang ada di sini tanpa ketahuan tuh sebenarnya bisa, tapi harus harus pelan-pelan ya. Jadi jangan belum. Pelan-pelan. Kita harus lebih hati-hati karena timingnya itu harus pas ya. Kalau kita melawan penjaga di sini tanpa ketahuan, tanpa membawa item. Nah, kendalanya apa? Bawa waktu anjing. Yang jadi masalah kan main game ini direkod ya. Jadi biar gak bawa waktu, diginin aja. Astaga, gak kena lagi itu barusan. Oh my god. Eh, loncat ke sini kah? Tiga orang nih. Lunat hug. Tetap harus kita bunuh satu dulu. Ya, astaga, my god, my god. Enggak kena cuy, miss lagi. Alah. Nih makan tuh. Tapi sayang ya, itu berguna kalau kondisi lawan lagi enggak lagi kayak gitu. Apa yang aku ngelarin lagi? Coba sampai 2 biji. Kena kalau sekarang. Ya kali aku ketahuan. Enggak dong. Oke. Okay. Sabar, mereka masih waspada ya. Hati-hati, be careful. Nah, kita lebih hati-hati. Yang jadi masalah itu kok ada dua biji itu. Oh, satunya loncat ke atas. Oh, turun lagi dia anjing. Di kertas bangsat itu emang. Dia naik lagi dong. Sabar ya. Dia nak mau loncat lagi. Oh no. Ah, dimakan satu sama dia. Satu aja ya. Satu aja ya. Itu orang itu maunya apa sih? Oke, okay, aman. Oke, okay, dia keracunan. Anjing, dua orang dong di sini. Apa sih? Jatuh dong satu. Oke. Okay. Ayo, lu tadi kan nah ini dia. Kena kau ya. Oh, di atas ada orang, ini belum. Oke, okay. Tadi kan dua ya? Oh, oke. Okay. Kira diambil semua. Masih, itu menyebalkan sekali. Yang kertas itu barusan. Tadi aku lihat di sini ada Blue Johnny Blue. Oke, kita sabar dulu ya. Boleh gabah nih. Mayat kit mayat mereka kan, mayat Johnny Red kan di bawah, jadi nggak bakal ketahuan ya. Dia nggak bakal lihat dan aku pasti aman. Oke. Okay. Satu. Oh, itu ada si anjing yang menyebalkan ini. Kita bunuh aja.
Trot, oke okay, mati dia. Let's go. Oh, ada di bawah itu ya. Duh, kok dia dalam ke situ. Bar, kita nunggu dia rotasi ini yang aku maksud ya. Nanti bakal videonya lebih panjang, cuy. Sebenarnya aku bunuh bisa, langsung aku bunuh bisa, tapi kan juga sayang item. Kalau kita kill tanpa silent kill tanpa ketahuan, tapi kita harus jeli ya. Kita harus tahu rotasinya dia kayak gimana gitu kan. Nah, itu dia. Abis balik kanan, balik kiri, balik kanan lagi kan bahaya. Mau ah, kalau aku barusan maju udah pasti ketahuan itu. Nah, dia ke sini, oke. Okay. Tahu dia kemana rotasinya dia. Oke, okay, dari situ. Berarti kalau tadi kan dia di ujung ya. Jadi kalau dia udah jalan ke ujung kita gas. Oke, okay, dia udah jalan. Oke, okay, kena, bos. Eh, apa? Wah, ada anjing anjing. Ada anjing di situ. Kusikat palamnya, tembak aja. Anjing kan gampang mati sih anjing. Astaga, enggak kena. Bisa-bisanya lu ketahuan sama anjing ya, ya. Hai kau anjing, anjing emang anjing. Ah. Ini bisa menghambat kita mendapatkan grandmaster ya anjing itu. Asli, cuk. Air, soalnya di bawah itu air. Kalau kita jalan, dan kita apa namanya? Dia pasti langsung waspada. Ah itu. Nah, suaranya Ricky Maru berjalan kan? Nah, ini air, cuy. Jadi agak susah anjing emang. Besar anjing gua. Oke. Bar kayaknya di sana tuh pasti ada lawan, nggak mungkin nggak. Soalnya ini pancingan kan, ini kan air ya. Jadi kita wah, apa gua bilang kan? Ada orang di situ. Nah, itu dia. Johnny Red dan Johnny Blue again. Sekarang, bos. Oke, aman. Buruk kita kejar. Ini kok ada kabut ya? Apa gara-gara kita emang di anu ya? Di itu ada kabut, ada di salju ya. Ada suara kertas lagi nih. Oh, itu dia. Oke. Okay. Ingat jangan waspada dulu. Ingat kanan kiri ya. Aman, enggak ada apa-apa. Oke, okay. Free. Kita tunggu dia. Oke. Okay. Aduh, kenapa loncat kau Kandi? Kandi. Ada anjing juga, astaga. Berapa orang di sini? Kita pakai jurus ya. Aduh. Loh, anjing. Anjing. Anjing gak bisa dikelabuin anjing. Ah, shit man. Anjingnya gak bisa dikelabuin. Wah, GG gaming anjingnya. Dasar kau anjing. Anjing, ah, ada suara lagi nih. Coba kita pakai itu bisa nggak? Ah, ada dia. Dia hantu ya, masa dia makan? Enggak dong. Ya elah. Capek bos, bos lawan dia ini emang menyebalkan bos, bos. Udah lah ya, kita nggak mentingin anu ya, nggak mentingin grandmaster ya. Cuy, kita harus bener-bener bersabar cuy, tapi limit waktu yang menuntutku untuk bekerja keras, mengejar waktu ya. Mengejar limit video maksudnya. Ya intinya gitulah, aku bisa ngasih informasi di awal ini ya. Dia pintar nangkis, ada anjing. Ayo, aku sebel kali ada anjing. Bodoh amat, gak mikirin grandmaster ya. Yang penting kita selamat di sini. Aku sebel banget di map ini. Tapi masih oke lah daripada yang kemarin ya. Ya menyebalkan sekali mapnya. Penjaganya itu loh rapet-rapet. Bom waktu anjing. Oh, ada bom. Ambil tuh. Gak apa-apa lah. Jangan kau makan. Oke. Okay. Bumbu waktu, cuy. Bukannya apa ya? Jadi karena aku juga YouTuber pemula ya. Nanti
nunggu gini lama kan di skip coy. Aku berusaha mencari viewer yang ya biar cepet gitu loh, biar kalian nontonnya enak. Apalagi nih, ada orang kan di sini. Jadi ya serba salah sih YouTuber pemula itu, mau keren tapi takutnya limit lama gitu kan. Minimal cari nama dulu gitu kan, kalau biar ada yang stay kan. Susah cuy jadi YouTuber itu cuy, ternyata cuy. Tapi nggak apa-apa. Biar dia makan dulu. Oke. Kita bunuh ini. Karena kita kalau udah ngebunuh, kita bakal berubah jadi orang lagi again. Oh ada, apa tuh? Oh, ada Johnny Blue di sini. Ada Johnny Blue, ada dia lagi. Oke, kita pergi aja biarin. Aku benci sama dia. Kertas itu. Apa ngapain lu padahal? Jadi minimal aku bikin video itu secepat mungkin ya, sesingkat mungkin ya, kalian tahu gitu loh. Hey Ayami, gimana? I just escape mah? Friend, no. Gua bukan temanmu ya. Rikimaru bukan temannya si Ayami, tapi dia partner, best partner, dan dia sebenarnya bersaing tapi partner ya. Tak mungkin dia manggil friend, jadi udah pasti dia bukan Ayami yang sebenarnya. Bintang nangis dong. Shit, gua gendong kau ya. Oke, kesempatan kita. Aku punya ini sih, kenapa gak dipakai ya? Meledak tuh. Ih, bisa gitu ya? Aku ada item sih sebenarnya, tapi lucu-lucuan. Wih, gagal dong. Kena kau. Dia joget-joget. Ini dong. Dia joget-joget gitu. Jogetnya masa gitu ya? Berarti joget-joget cewek tahun Majapahit. Zaman Edo ya mungkin. Jogetnya kayak gitu. So that you are ready. Nah, apa aku bilang kan, dia bukan Ayami yang sebenarnya. Pikir kau tidak begitu pintar ya, salah. Dia ini the best shadow ya. Dia menjuluki dirinya sendiri si Rikimaru itu adalah shadow. I'm a shadow. Kemarin di map sebelah ya, di map sebelumnya, di map kelima, dia menjuluki dirinya itu shadow. I'm a shadow. Bayangan kemudian ditipu. Bodoh kau. Kalian dapat Express Ninja sih, nggak mungkin dapat Grand Master ini. Kalian bisa lihat skinnya. Oh, apa gue bilang? Ah kan Express Ninja, Express Ninja itu di bawah Grand Master ya. Grand urutannya itu Ninja, Tug, terus Expert Ninja, Grand Master. Jadi kalau kita nggak dapat Grand Master, kita cuma dapat tambahan item doang ya, seperti ini. Ya item yang atas sama yang dua. Kalau kita dapat Grand Master, pasti ada muncul satu lagi di bawah di slot ketiga, itu ada item tambahan. New item, bisa dibilang new item. Oke buat teman-teman, kita sudahan dulu, kita udahin dulu videonya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton sampai habis mungkin ya. Kalau ada, gue cabut dulu diri, kita bakal melanjutkan di next video di map ke-8. Kayaknya kalau nggak salah itu di temple lah ya. Lupa aku temple yang di kuil. Jadi so thank you, jangan lupa dukung terus channelku. Dengan cara di like, di komen, di share, di follow ya. Bye bye, gue cabut diri, duka kan gue kan di cabut diri. Bye bye bye.